Ya. Alright. Dari tadi kita bilang penyanyi cantik, penyanyi suara indah. Siapa sih yang penyanyi malaikat cantik bersuara merdu ini yang akan menemani kita malam hari ini? Siapa lagi, bro? Siapa tak kenal dia? Siapa tak kenal dia? Langsung saja kita panggil Monita Tahalea. Monita Tahalea, tepuk tangan. Silakan duduk, Monita. Alis yang bagus-bagus dari saksofon. Monita. Aduh. Apa kabar, Monita? Baik sekali. Kamu tinggi sekali sih, Monita. Makan apa? Ganjelan yang tinggi. Ganjelan yang tinggi. Oh, ganjelan yang tinggi. Seng. Seng itu artinya, enggak. Bukan gitu, Bas Amon. Oh iya. Saya enggak ada lawan. Iya benar, itu enggak ada lawan. Benar juga. Iya kan? Oh iya. Project terbaru apa deh? Project terbaru, kalau yang paling baru, enggak baru juga sih. Agustus 2013 kemarin, abis ngeluarin album judulnya Songs of Praise. Terus baru-baru ini mau abis workshop, mau bikin album kedua. Mau bikin album kedua, Monita. Album pertamanya covernya suka sih. Apa cover albumnya punya? Oh iya, aku juga punya. Iya kan? Yang warna Mas Darto dulu yang beli malah. Baru gue, enak banget ini gue beli langsung Monita Tahalea. Keren. Suaranya Monita ini benar-benar kalau saya dengarkan di albumnya ini, suaranya itu benar-benar amat sangat biasa. Oh, seng biasa. Lu bisa aja sang-sang aja. Seng. Monita, katanya tahun kemarin ini tampil di sebuah acara spesial ya. Yang mana nih? Banyak. Kita mancing dikit aja langsung. Yang mana nih? Monita itu, bro. Iya, bro. Itu mau yang digambar-gambarin di tangan. Monato, itu Monato. Ngomong-ngomong, Monita. Gimana kemarin Nes Akademi sukses ya? Apa? Itu Monica. Oh iya, Andes Monita gue. Seng Monita. Monica, Bapak. Mas Danang. Tapi namanya kalau di jazz itu ada yang namanya skating. Timba bebe bepa bo pipi pipa. Aih, mantap teman-teman buat Mas Darto dulu dah. Sadap. Itu skating. Masih belajar sih, belum terlalu. Yang jago skating itu Tompi, men. Oh iya benar. Nih, Tompi lagi skating nih jago nih. Si Monita. Gimana? Kalau itu harus battle gitu enggak dengan misalnya bisa enggak battle medame kamu dia dudut kamu bye. Paling ikutin aja sih karena yang ya kayak jangan kalau skate itu kan improvisasi kan kayak spontanitas gitu kan sebenarnya. Jadi kalau aku sih masih belum bisa yang kayak langsung. Bisa. Ale dame. Dame ikut punya Monica suara. Ale ikut Monica punya suara. Seng coba-coba dan balap Monica. Ale yang betul. Ale betul. Pipa betul. Ale ikut Monica punya suara. Ale itu berita punya suara. Apa sih lo? Gaya lo. Itu ngaco aja begitu ya, gimana benerannya, Pak. Luar biasa Monita Tahalea. Duduk lagi. Wow. Badi. Susah banget. Susah kita. Emang itu membutuhkan skill mulut atau berbicara yang luar biasa ya. Gitu ya. Tetapi Monita, ya, okay. Kita mau memperlihatkan ini orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara yang cepat. Kamu sering apa namanya mungkin berkolaborasi sama rapper gitu gak? Pernah kolaborasi? Pernah beberapa kali. Pernah kan? Siapa yang paling berkesan?
Ivan Sabah. Oh, Ivan Sabah. Ivan Sabah. Ivan Sabah. Ivannya tuh sabah, sabah, sabah seluruh. Ada seorang rapper tercepat ininya apa namanya ngerapnya yang masuk dalam Guinness World Record. Kira-kira kamu bisa kolaborasi sama dia enggak? Mari kita lihat. I'm coming to rock and take the rapper, bring him up. When we coming to take him, take him up. When we say we're gonna take him up, when we sing him up, we give him head warm and jump. When we get the radical, build him a cinema style. I'm putting back a line, when I'm making a rhyme, when I'm coming to get him, bring him up. When it's becoming an enemy, turn incredible, never compare to me. Open the cover, you're not be dumb when I'm rapping, double the store. I hold him down, I'm a title, I'm making a vital. I'm trapping him, I'm slamming him, I'm sucking him, waking him up, kicking, breaking him up. When I'm taking the mic up into my hand, I'm getting him the record, hurt him, wrecking him in. My lyric is making him wonder why many be thinking the sand is luck, and I'm taking the duck and I'm breaking him up when I hit him into rapid erupt. Enam ratus delapan puluh tiga suku kata dalam 54 detik. Kita juga nggak tahu dia ngomong apaan. Lu kan bisa kan, nah? Apa pak? Lu bisa kayak tadi kan? Gue gampang. Kasih beat, man. Kasih beat. Hip hop, bentar ya, Monita. Yeah. Can you dig it? Huh? Can you dig it? Huh? Can you dig it? Can you feel it? Kasihan ya. Ya dia aja. Kayak kalau latihannya kalau kumur pagi-pagi ya. Gua kumur-kumur pakai lahar soalnya. Gitu. Gimana? Tepuk tangan buat aku. Tepuk tangan semua. Udah. Sorry, Pak. Lanjutin. Oh iya. Selanjutnya Nona Monita. Ini juga ada orang yang bisa membaca buku dengan cepat. Us, kita lihat nih. Hey. Stepping on a spider has to be the scariest thing in the world. Actually, do you know what would be scarier if after putting on the one shoe, I recklessly put my foot in the other one and discovered that I was teaming with hundreds of spiders, all the babies were in there, a whole empty, it's a goose keys, school of fish, what is a group of spiders called? Oh, no, I remember a whole store of spiders, that would be the scariest thing ever. I'll also say you're camping out in the woods, or not even camping, or even in the woods, you're sleeping in your backyard. I don't know, maybe you like the great outdoors, but you just want to come home and you're going to find them. So. Gimana itu ya? Oke, pada suatu hari dulu selesai. Tiba-tiba selesai. Iya, iya. Nona Monita ada bisa gak pelajaran. Bisa enggak kayak gitu? Coba dong, Monita bisa. Enggak bisa lah. Kalau artikulasi seorang penyanyi gitu, latihannya gimana? Ada enggak latihan khusus supaya bisa nyanyi cepat atau gimana dengan jelas? Kalau bisa nyanyi cepat sih sesuai dengan tempo lagunya ya, tapi kalau artikulasi ada sih latihannya. Oh, gitu. Artikulasi latihannya gimana? Ya Kayak gimana? Iya. A E I O U. Jadi, Kayak acara bule. Ini kita kayak acara bule, tepuk tangan lo dong. Acara bule. Udah. Sudah cukup main-mainnya. Sekarang kita stalking Monita. Oh no. Tadi cuma pemanasan. Yes. Ini saatnya the comment stalking. Kamu orangnya cukup narsis gak? Agak, gak tahu sih. Kayaknya setiap orang punya sisi narsis, Kak. Ya, 20% lah. Ya, 20% dikit amat loh. Oh iya, 40 deh. Kayaknya 80 kamu. Oh, iya, okay. Mari kita lihat Instagramnya, Nona Monita.
Oh. Kan main. Ini lagi apa ini ceritanya? Ini? Lagi kedinginan kayaknya itu. Kedinginan tapi pakai kacamata hitam. Uh-uh. Kita akan lihat selanjutnya ini. Adalah foto dari Nona Monita Tahalea. Monita yang mana ini? Oh, yang kanan. Itu siapa? Adik. Oh, itu adiknya nyanyi juga? Model. Model. Monita kapan jadi modelnya? Ntar kalau udah kurus. Lah, apa yang mau dikurusin lagi? Kurusin lagi. Lah kalau kita nih, nah ini harus kurus. Ada lagi. Mari kita lihat foto yang berikutnya. Astaga. Monita yang mana? Monita yang gede lah, masa yang kecil. Oh iya benar. Coba. Di recreate dong, di reka ulang. Ya. Danang jadi anak kecilnya. Gue jadi anak kecilnya? Iya. Yeah. Mm-hmm. Aduh. Oh rambutnya kan ke kanan ke kiri kan dia kan. Bentar dulu ya. Sebentar ya Monica. Harus kebagi di tengah. Iya, yeah, iya. Yeah. Harus kebagi di tengah. Kayak Master Yoda. Yoda. Lu gak hijau gue. Ayo. Oh gitu. Ih lucu banget. Makasih Pak. Aduh bukan lu. Oh, iya. Yang kedua. Yang kedua. Coba yang pakai. Kedua. Gitu. Aduh biung. Kurang tapi itu kayaknya nempel deh. Nempel. Benar nempel. Tapi aku takut. Tadi aja sing. Pak. Monita ini mau nyanyi. Monita mau nyenyong apa? Remember it. Harus pakai gitu. Remember it. Monita mau nyanyi. Ingatlah lagu dari album Dream Hope. Betul. Dream Hope and Faith. Silakan Monita. Ya. Bersiap-siap ke sarang penyamun. Iya. Hati-hati di sana. Mereka sangat berbahaya Monita. Kalau ditawarin apa-apa, ucapkan seng. Baiklah, okay. Kalau begitu ya, berarti it's time for us to go ya. Oke, kalau begitu saya Imam Darto. Saya Anjas Mara. Kamu dari mana Anjas Mara? Oh, iya. Saya Dimas Danang. Saya Kevin Aprilio. Iya. Oke. Okay. Kalau gitu. Episode selanjutnya nggak usah ditonton. Benar. Oke. Okay. Tapi yang ini harus ditonton. Karena ada apa? Monita Tahalea. Satu masa bersama, walau kini tak sama, jangan lupakan indahnya. Ingat dan teruslah kau kenang-kenang semua, kata-kata tak perlu kau ucapkan juga, asalkan terus kau simpan dalam seluruh jiwa. Ku kan selalu merasakannya. Ku percaya jalanan kita semestinya membawa bahagia. Kau simpan dalam sudut jiwa. Ku kan selalu merasakannya. Ku kan selalu merasakannya. Kita pernah ada di satu masa.